Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Soundman Indonesia dimanapun Anda berada, ataupun teman-teman pecinta sound mini, sound miniatur, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini saya berada di Desa Sekar Putih, teman-teman, Kabupaten Bondowoso ya. Tepatnya di ini, lokasinya di Blok E, Bong Cina, teman-teman. Mungkin teman-teman yang di daerah Bondowoso sudah tahu lokasinya ini di Bong Cina, Sekar Putih, teman-teman. Dan kali ini saya akan mereview sound miniatur rumahan, teman-teman ya. Rumahan ini persiapan cek sound ya, teman-teman. Dan lagi kita tanyakan ke ownernya. Ini keren, teman-teman. Keren ya. Minimalis. Dan untuk subnya ini pakai CLA. Untuk speakernya saya belum tahu masih. Entar lagi kita tanyakan ya. Kita lihat di bagian belakangnya ini. Pakai jack Canon, teman-teman. Untuk middle-nya ada 5 ini. Ya. Oke, kita tanyakan. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Dengan Mas siapa ini? Mas Rosid. Mas Rosid ini. Ini yang punya, teman-teman. Untuk middle-nya pakai yang berapa ini, Mas? 4 in. Ini 4 in ya. ACR. Ini ya, teman-teman, ada 5. Ada 5 untuk middle-nya, 4 in semua, Mas. 4 in semua. Tuh, tweeter-nya ini yang kecil ya? Iya, tweeter kecil. Ini ya, yang teman-teman. Biasa. Biasa. Ada 2. Untuk sub-nya ini pakai berapa, Mas? 8 in. 8 in. Mereknya apa, Mas? Mereknya Curve. Curve, teman-teman ya. Ada 2 box, teman-teman, 8 in, berarti 4 speaker ya. Ini kan double, per boxnya double. Ini untuk powernya yang berapaan nih, Mas? Untuk subnya itu 10 kecil. Yang ini ya, sub? Iya, subnya untuk 10 kecil. Ini ada 2 power, teman-teman. Dalam satu box ini ada 2 power. Yang ini untuk sub berapa ini, Mas? 8 in ya. Yang 10 ampere. 10 ampere kecil ya. Nah. Yang ini atau middle-nya ya? 5 ampere kecil. 5 ampere kecil, teman-teman. Ini main 2 W ya. Ini pakai apa lagi ini, Mas? Parametrik. Parametrik, teman-teman. Parametrik. Rakitan sendiri ya. Ini untuk segini menghabiskan dana berapa ini, Mas? Kita, kalau boleh tahu. Kita 2,5. 2,5, teman-teman. Wes sama powernya ini. Sama powernya. Untuk kelas ini aja habisnya segitu, teman-teman ya. Apalagi kalau sound balap. Ini rencana kedepannya ini gimana, Mas? Apa mau nambah apa lagi? Apa mau pakai mixer apa gimana, Mas? Mau pakai mixer, nambah ragingnya diganti pakai yang besi kan sekarang pakai. Oh iya kayu. Ini lupa, Mas ya. Ini pakai kayu masih ya? Pakai kayu, teman-teman. Ini kira-kira 180-an ya tingginya ya, Mas? Ya, 180. 180-an, teman-teman. Dan ini unik juga ya. Katrolnya unik, teman-teman ya. Ya. Bahan bekas. Dari apa ini, Mas? Ini dari ya, tutupnya pipa PVC. Ya, tutupnya pipa, teman-teman. Ini bukan anu ya. Bukan besi. Bukan besi. Buatan sendiri, ini mantap, kreasi sendiri, teman-teman. Iya. Bahan tutupnya pipa itu ya. Nih. Dan lagi kita dengarkan suaranya. Ini untuk dalam rumah cocok, teman-teman ya.
Ini kebetulan taruh dalam rumah ya, Mas ya? Iya, taruh dalam rumah. Untuk shaftnya mungkin nambah 2 box lagi. 2 box lagi. Jadi total 4 box, Mas ya? 4 box. Safran Audio ini ya. Itu namanya. Oke, Mas. Mungkin bisa dimulai cek soundnya. Oke, teman-teman. Kita dengarkan. Atau teman-teman mau tanya-tanya speknya lebih jauh lagi, nomornya, nomor Mas Safran ini saya taruh di deskripsi ntar ya. Kita dengarkan suaranya, miniatur teman-teman, kecil ya. Ini lokasinya di kuburan Cina teman-teman, Sekar Putih, bisa dilihat lokasinya di Blok E. Mungkin teman-teman penasaran, masih penasaran, pengen lihat langsung, monggo di Bung Cina, kuburan Cina teman-teman, Blok E. Silakan teman-teman tanya ya. Rumahnya Mas Rosid gitu. Ya. Ini lokasinya di depan rumahnya. Thank you.
Oke, sekian dulu video dari kami. Tunggu video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.